بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Yang saya hormati Tuan Pengerusi Majlis, yang dihormati, dikasihi, yang berbahagia Ustaz Idris Ahmad, Naib Presiden PAS Malaysia, yang saya hormati juga Pesuruhjaya PAS Negeri Sembilan yang berbahagia Cikgu Rafi, yang saya hormati Datuk Yusuf, yang saya hormati juga Cik Khalid Tuan Rumah, para kepimpinan wanita UMNO Negeri Sembilan dan juga kepimpinan PAS bagi Parui Sikamat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya saya nak mengucapkan terima kasih atas kesempatan kita dapat bersama-sama pada malam ini. Hari ini kalau kita tengok dah masuk lebih kurang 425 hari Pakatan Harapan menjadi kerajaan memimpin negara kita Malaysia selepas daripada PRU yang ke-14 lalu. 9 Mei telah mencatatkan pada tahun 2018 bagaimana sejarah yang begitu panjang kerajaan Malaysia pada waktu itu di bawah Barisan Nasional tiba-tiba tumbang pada PRU yang ke-14. Dan pada waktu itu kita menyaksikan bagaimana suasana yang berlaku, di mana pada waktu itu saya teringat dalam keadaan masing-masing yang berkeluh kesah, dalam keadaan yang pada waktu itu suasana hibah, pada waktu itu suasananya macam-macam. Kita nak keluar pergi supermarket pun rasa jumpa orang malu. Kita nak keluar daripada rumah jumpa dengan jiran pun rasa segan. Kita pergi ke rumah orang kahwin pun kita duk rasa macam tak apa-apa nak seronok, makan pun tak apa-apa nak sedap. Hatta saya pernah sebut pergi rumah orang mati pun rasa-rasa macam orang mati itu pun duk tengok kita. Tak, padahal kita pergi ziarah tu nak tengok orang mati. Tetapi dalam suasana ini Allah gambarkan iyam saskun qarhun faqad masal qaumu faqad masal qauma qurhun mislu wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kalau kamu rasa sedih gudah bulana, kamu rasa dalam keadaan hilang ketenteraman, sesungguhnya mereka juga menghadapi suasana yang sama sebagaimana kamu. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, itulah hari-hari yang Allah pergilirkan di antara menang dan juga kalah. Sebagaimana juga para Nabi sallallahu alaihi wasallam berjuga bersama dengan para sahabat dalam peperangan Badar menang, dalam peperangan Uhud kalah. Maka pada waktu itu juga sahabat dalam keluh kesah, kesedihan. Namun ayat ini memberikan satu kekuatan kepada kita. Kalau kita rasa sedih, kita berasa dalam keadaan yang tertekan, 425 hari hablah nu pun tertekan juga. Tentu ingat tak tertekan kan? Nak tunggu jadi bakal PM yang ke-8. Berat. Hari itu dah janji dah 2 tahun. 2 tahun ni maknanya kalau dah campur 425 hari,
kalau hari ni dah masuk Julai, maknanya Mei tahun depan cukup dah 2 tahun. Eh, tiba-tiba baru ni bagi tahu pula. Mungkin 3 tahun. Mungkin 3 tahun. Keluar pula minggu ni, tak ada perjanjian yang mengatakan tempoh yang ditetapkan. Dan kawan tu pula pergi jawab pula, dia beritahu pula, dia kata mungkin 3 tahun atau menyelesaikan dulu hutang negara. Kita dua tengok hutang negara tahun pada waktu saat terakhir sebelum Barisan Nasional hari itu tumbang, yang kemudian dilaporkan oleh Bank Negara dan dimasukkan dalam laporan Parlimen bau-bau ni. Waktu kita tinggalkan pada waktu tersebut ialah 686 bilion ringgit. Dia duk sebut awal sebelum ni, sebelum laporan Bank Negara keluar, ialah 1 trilion. Dan hari ini dalam laporan terbaru Bank Negara, hutang kita ialah sudah menjangkau 800 bilion. Artinya dalam tempoh 1 tahun pemerintahan, hutang telah meningkat lebih daripada 100 bilion. Nak bagi pening sikit tuan-tuan, sebab angka-angka ni kita, ialah umur-umur ni bukan boleh nak ingat sangat. Tapi tak, saya nak bagi tahu, kalau sekiranya jawapannya ialah untuk supaya tempoh 3 tahun, tempoh 2 tahun ataupun diselesaikan hutang, nak selesai kau mana? Hutang kau duduk tambah. Hutang semakin meningkat daripada 686 bilion dah naik hari ini 800 bilion. Jadi maknanya pakai tak ada lah kau ni. Kawan tu fikir, apa ni nak jadi PM ke lapan? Ada kawan kata tak kat PM tepi je lah. Yalah ni bahasa untuk orang main media sosial ni. Media sosial yang main WhatsApp, yang ialah keyboard warrior, pejuang papan kekunci. Dia kata PM tepi. Kalau lah kadang-kadang dia nak jual barang-barang apa dalam tu, kemudian kita tanyalah, ni barang ni bagus ke tak? Dia kata PM tepi. Hak ni pun nampak-nampak nak pergi jadi kot tu juga. Tuan-tuan, maka sebab itu kalau kita melihat dalam keadaan yang hari ini, orang lagi resah, orang lagi jadi susah. Tadi pengurusi sebut tak? Ni dulu ni, kalau dulu ni Datuk Yusof dengan pengurusi, saya pun tak tahu perang sampai dekat mana mereka. Dulu dia kata kalau buat ceramah ni, kalau rumah, ialah saya tak tahu belah utara saya dulu tuan-tuan, kalau yang kenuri itu kenuri rumah UMNO, yang PAS ni pun dia main makan kenuri. Tapi dengan lambat slow nak masuk, dia tengok pula kemah warna apa. Kenuri rumah PAS pun macam tu juga, UMNO dia pergi, yalah, dia slow tengok pula kemah hijau, dia kata aku tak apa nak lalu makan. Dulu tu makan kenuri, kalau tanya mati pun dia tanya, orang mana mati? Tuan dia buat kata orang atas. Atas tu bulat lah. Lambat dia nak pergi tengok tu. Lambat nak pergi. Sepatutnya ziarah orang mati, hantar sampai ke kubur, pahala dia cukup besar. Tapi tak, dia fikir pasal waktu tu, pasal pati. Alhamdulillah malam ini tuan-tuan, kita boleh duduk sekali, boleh tengok muslimat duduk sekali dengan wanita yang pemuda, duduk sama-sama dengan pemuda mereka yang orang biasa, yang tua-tua ni pun sama. Ada majlis kita tengok pi potong daging pun sama-sama, kenuri. Sini dia panggil apa tuan? Ha? Rewang. Lapan. Tak kira lah apa pun. Dah, yang penting saya nak kira, boleh kerjasama. Sambil duk potong bawah, dah potong bawah, membawa pula lagi. Boleh.
dulu tuan-tuan tak boleh duduk sekali ini. Tapi sekali ini kita tengok. Dan inilah apa yang dinikmatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'mati ikhwan. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا. Allah bagi tahu kat kita, kamu naklah berpegang teguh dengan tali Allah, jangan pecah belah. Ini perintah Allah. 60 tahun kita berpecah, 60 tahun kita berpisah. Bukan banyak sangat persoalannya, bukan banyak sangat perpisahannya. Bukan kerana kita berebut tanah, bukan kita berebut tempadan kita, tapi oleh kerana ada perbezaan politik yang berbeza. Lama 60 tahun genjatan senjata sekejap tahun 1974. Sebab waktu tu PAS dan UMNO duduk bersekali di dalam kerajaan. Sebab tu siapa yang kata-kata PAS tak pernah jadi kerajaan? Dia pernah jadi kerajaan 1974 sampai 1978. Pecah balik, pecah balik, sambung balik, sambung balik, elok nak lega asal mai pilih raya pula, sambung lagi. Wazkuru ni'matallahi alaikum. Ingat nikmat Allah ke atas kamu. Iz kuntum a'da fa'allafa baina qulubikum. Waktu kamu bergaduh, Allah satukan hati-hati kamu. Hari ini Allah satukan. Ini ialah ada hikmah barangkali. Sebab kalau kata hari itu tak kalah lagi, belum tentu boleh duduk pun ni. Ni ketua ni tak boleh duduk dengan muslimat. Ialah ketua wanita cakap ketua wanita dia, muslimat pun cakap muslimat. Bismayang bukan tak bismayang, berjemaah sekali. Saya pun tak tahu tadi, tapi saya duduk tengok. Yang kita punya tuan DJ kita, baju hijau, saya semayang di belakang dalam rumah ni lah tadi Aisyah. Dulu ni bolehkah nak semayang gitu? Memanglah Tok Imam kata luruskan saf, rapatkan saf, istau sufu fakum, betulkan, rapatkan saf-saf kamu. Kita duduk dalam satu saf dan kita duduk kelim, dia pakai baju hijau, kita pakai baju biru. Duk nampak kita duduk dalam saf yang sama, tapi hati kita tak bersama. Tasawwuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu tengok macam seolah mereka bersama tetapi hati berpisah. Tapi alhamdulillah, nikmat Allah lepas kalah ni kita boleh duduk bersama. Kita bersekali dan hati kita pun membicarakan yang sama. Perasaan kita yang sama. Sebab tu kita tengok tuan-tuan, Allah bagitahu kat kita, ingat nikmat Allah mempersatukan hati-hati kamu. Waktu kamu berada di jurang api neraka Allah, wa kuntum ala shafa hufratin minan nar, waktu nak jatuh dah, fa anqadhakum minha, Allah angkat daripadanya. Sebab kita tengok ayat ini turun bersempena dengan di zaman Rasulullah ada dua kaum besar yang duduk di Madinah, Aus dan juga Khadrat. Dua-dua puak kumpulan ni perang berkelahi ni, kalau tak silap saya dalam sejarahnya, dalam sirahnya menyebut 300 tak? UMNO dengan PAN ni baru 60 tahun lebih, Cikgu Rabi Tok Zok, tak berapa lama ni, 300 tahun bergaduh tak henti. Dan bila ditengok dalam sejarahnya, pergaduhan tu hanya puncanya. Unta yang ada daripada milik dua-dua kaum ni, unta tu terlepas pergi makan di padang orang sebelah. Okey, unta aja. Tapi dia mula berkembang pergaduhan, peperangan, berkelahi. Kita pun kehpati je.
bukan pasal lain. Alhamdulillah. Sehingga Nabi terpaksa pergi damaikan kedua-dua kumpulan ini. Nabi bagi tahu kepada mereka, alam ajirkun dullal fahadakumullahu bi wa kuntum mutafarriqin fa'allafakumullahu bi. Waktu aku mai, kami tengok kamu ni dalam kegelapan yang teruk, aku bagi kepada kamu cahaya hidayah, Allah petuankan perhati-hati kamu. Waktu tu kamu dalam keadaan bergaduh, maka telah disatukan hati-hati kamu. Tuan-tuan, cuma dalam penyatuan ini kena beringat juga. Kena beringat. Musuh-musuh ni, tuan-tuan ingat ni, kita main berimpun malam ni, tengok dengan bendera merah, hijau, merah, hijau, bubuh pula lambang dacing depan tuan tu. Tuan-tuan ingat hak belakang tak susah hati tak? Ha? Agak-agak ni dia boleh dengar tak ni? Keadaan yang hak macam ni ni? Tak boleh! Tu yang dia sebutkan awal tadi. Kalau kita rasa gundah gulana, dia lagi gundah gulana. Ni nak buat ke mana ni? Kami dah buat macam-macam dah. Dah beritahu dah, UMNO dah ditangkinkan, PAH pasal apa duk tumpang tulung macam-macam. Dah cerita yang tak elok semua macam-macam dah. UMNO terima duit, PAH pun ambil duit, tuduh macam-macam. Tapi pasal apa? Duk berimpun lagi. Dia susah hati. Dia pun tidur tak lena juga. Kerana keadaan yang seperti ini. Maka sebab itu saya katakan tadi bahawa zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun dalam ayat yang sama Allah beritahu. Sebab ada juga orang yang tak seronok, yang tak puas hati. Sebab waktu pertembungan Aus dan Khazraj di Madinah, yang menguasai ekonomi Madinah pada waktu itu ialah kaum-kaum Yahudi. Mereka minoriti tetapi mereka menguasai perekonomian di dalam negara Madinah. Mereka menguasai perniagaan korma, perniagaan-perniagaan kambingnya, perniagaan-perniagaan biri-birinya, perniagaan-perniagaan unta, suplai air dan sebagainya. Mereka yang menguasai. Maka apabila Aus dan Khazraj sudah berdamai, perhubungan perekonomian, saling timbal balas perhubungan di dalam perniagaan, golongan Yahudi yang minoriti ini susah hati. Sebab tu Quran dalam ayat yang sama sebut di awal sebelum daripada wa'tasimu, Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan minalladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wa kaifa takfuruna billah. Allah bagi tahu, wahai orang-orang yang beriman, jika sekiranya kamu mentaati kepada golongan-golongan ahlul kitab, yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Mereka akan sesatkan kamu setelah kamu beriman menjadi kufur kepada Allah. Pada waktu itu mengikut ulama tafsir mengatakan, ada seorang laki-laki tua Yahudi, umur saya tak tahu, cuma disebut dalam kitab tafsir itu seorang laki-laki tua Yahudi. Dia duduk naik risau ni bila nampak Aus dan Khazraj dah jadi baik, perniagaan dia pun dalam keadaan merosot. Lalu dia datang kepada dua-dua kaum ni, dia pergi kat ahad ni, dia cerita, hampa tak ingat kat dulu ni, hampa kena pelecer macam-macam. Orang tak bagi hampa daftar untuk buku anak sekolah, tak bagi brin, tak bagi itu. JKK tak mau saya. Lu zaman Aus dan Khazraj lah. Dia pi pula hak kepada Aus pula, dia bagi tahu pula, kamu ingat tak dulu? Depa kata macam-macam. Sehingga sampai kamu mati sakit tak diziarahi. Akhirnya hampir-hampir mencetuskan kembali
di antara Aus dan Khazraj untuk nak gaduh. Itu yang Nabi datang. Nabi beritahu, ingat waktu kamu dulu hampir di jurang api neraka. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah, dalam suasana yang ada ini kita bina sebaik mungkin, kita jaga dengan sebaik-baik mungkin. Konsep tahun yang telah disebutkan, yang digagaskan oleh pimpinan, dan kita yang duduk di bawah dalam keadaan konsep yang mudah, sami'na wa ata'na. Kita dengar, kita patuh, kita ikut. Maka sebab itu kita kata hari ini mereka pun pening. 400 lebih hari ini, ya Allah tuan-tuan, tiap-tiap hari ada isu. Tiap hari kita baru duduk pening bulan puasa tu hari. Bukan pasal pening puasa, memang puasa ni memang itulah, lapak dah ada. Biasalah. Pening dalam bulan puasa tu, pakat pi buka puasa merata. Pi buka puasa di masjid, pi buka puasa dekat surau, masuk pi duk pecah pula, termasuk yang bukan Islam. Bukanlah saya nak kata salah dah. Mai buka puasa, makan salam seluk masuk pi tangan sekali. Padahal dia buat tak puasa pun. Tak apalah makan, bila dah lalu nak buat ke mana? Kan talam pi buh tuang kuah pula, taruh atas bagi repu. Banjir. Taklah duk itu makan dia apa? Buka puasa. Eh tak cukup buka puasa, makan salam. Eh pergi buka puasa tu sampai gurwara. Kita pun duk pening ni. Macam mana pergi buka puasa di gurwara? Niat iktikaf dok ke gimana ke? Pasal dalam masjid tak apalah niat iktikaf. Dia tak boleh iktikaf lah sebab dia bukan kita. Ni. Lepas tu ada kawan pergi tanya pula tu, lepas main yang sunat tayak gurwara lah. Indah. Pening kita nak jawab. Dalam jelas-jelas duk pening tu pula. Yalah pelantikan KPSPRM baru pula, saya tak mulai lah. Itu dah lantik baru kita pun pakai. Pasal masa hari tu, sehari sebelum nak raya, duk sibuk buat lemang, duk sibuk buat ketupat, diumumkan nama dia naik. Cuma pakat duk lawan tanya, dia kata tu, hari tu dia pahabat dalam manifesto, bahawa manifesto mereka lah, hak kita tak tulis gitu. Hak mereka tulis bahawa tak boleh penjawat-penjawat daripada orang politik ni menduduki jawatan pada penjawat awam, terutamanya pos-pos yang very sensitive dengan persoalan tanggungjawab kepada masyarakat, ummah, kepada rakyat. So bagaimana jawatan di SPR, hak bahagian Suruhanjaya pilihan raya, yang ni dia kata tak boleh orang politik, tapi naik juga Al-Haru. Jawatan sensitif yang tak boleh bagi orang politik duduk situ sebab takut ada bias, takut berlakunya ketidakkeseimbangan dalam tindakan, termasuk di SPRM. Tapi tiba-tiba bila dilantik, pakat sengak pula. Saya ingat kalau kata zaman BN dulu lantik lagu tu lah. Dia berguling daripada Seremban ni sampai KL. Tadi siapa kata guling ni? So. Kalau zaman tu, yalah dia umum pula sehari sebelum kita nak raya. Lepas raya pula kita duduk sibuk lah. Tuan-tuan, masa raya biasalah dengan lemang ketupat. Raya di Malaysia ni pula dah jadi tradisi lah. Orang raya sampai dekat dengan dekat pun memang sampai sebulan. Hak baru ni saya kawan jemput pergi rumah, bukan sebelah, dah lepas habis Syawal. Raya sungguh. Kita duduk tengah sibuk raya, makan lemang, makan ketupat, makan rendang, makan kuih samprit. Eh dia keluar pula video samprit. Tahu samprit? Datuk tak kata Datuk Dharma tak siap. Kuih semprit.
Ha? Apa? Apa dia? Kuih raya. Ialah kuih raya tu, kuih sampai tu dia kekuningan. Kemudian orang letak inti. Tak ni, saya tak cakap betul ni. Dia baru gelak tak ketawa pula. Ha? Ha, dia inti tengah tu warna merah. Ialah tengok ceri lah. Kalau ceri tu besar, besar lah. Kalau dia belah empat, kecil sikit. Perempuan tu dia yang duk jemput. Orang dia lagi senang. Ialah mereka akan pergi makan dia kuih sambrit ni. Dah. Dia keluar my video tu. Ialah anak muda ni dia kuih yang hak modern-modern ni lah. Kuih. Ialah kuih sambrit lah dia makan. Yang lohal, yang apa nama, yang kita panggil dodol, yang kita panggil baulu, yang kita panggil apa? Kuih loyang ni tak apa-apa nak minat dah. Dia duk suka makan kuih-kuih moden ni. Selain daripada kuih tat, kuih simen, kuih sambrit lah. Tapi oleh kerana dah video sambrit ni keluar pula, kita pun jadi tak apa nak lalu makan. Faham kan ni? Ajar tengok-tengok dia cuik kau aja. Kuih macam mana? Ni pun bertahun. Pening kita. Sebab dalam keadaan yang seperti ini, kita tengok masyarakat. Itu yang saya kata, bila masyarakat tengok yang macam ni, dia dah pening dah, tak tahu nak ukur dah ke mana dah. Seumpama kata orang, telan mati mak, luah mati bapak. Kalau telan juga, mak yang mati. Kalau luah juga, bapak yang mati. Akhirnya kulum je lah. Kuih sambrit lah. Hak pergi pagak tepi pagak pun faham ke? Ha. Takut dia duduk jauh dia tak tahu. Ini keadaan yang laku dalam suasana kita ni. Dan kemudian saya tengok dibawa sampai ke dalam mahkamah. Lepas mahkamah syariah dibawa untuk supaya direportkan tentang khazaf. Sebab saya nak kena sebut ni khazaf ni dulu. Sebab saya dulu waktu pernah kes yang sambrit juga. Bila mana pada waktu itu yang terlibat tidak dibawa. Bila orang report tentang khazaf, saipul waktu itu tak dibawa ke dalam mahkamah syariah. Akhirnya yang tadi ini report tentang khalwat, yang khazaf tadi, khazaf ni ialah satu peruntukan dalam mahkamah syariah. Sesiapa yang menuduh seseorang yang lain melakukan zina, dia mesti bawa 4 orang saksi. Sesiapa yang tuduh orang, dia mesti bawa 4 orang saksi. Kalau tidak dibawa 4 orang saksi, maka dia boleh dituduhkan balik di bawah peruntukan khazaf dengan hukuman. Kalau dalam Islam, peruntukan dalam Islam 80 rotan. Manakala dalam mahkamah syariah yang diamalkan seluruh Malaysia hari ini, peruntukan maksimum ialah 6 rotan, RM5,000 denda dan 3 tahun penjara. Itu maksimum. Saya tak nak hurai lah pasal RUU ke apa ni. Sebab RUU dulu kita minta supaya hukuman sampai kepada 100 rotan. Rotan syariah, bukan dia rotan sivil. Itu kenapa? Sebab dalam hutan syariah ni paling tinggi ialah 100. Dalam kes yang berkaitan dengan zina dan lain-lain pun 100 saja. Sebab tu tuan-tuan, bila tak dibawa, maka saya dituduh di dalam mahkamah, dia orang yang berkenaan tuduh pula bahawa menteri agama ataupun bukan, waktu tu bukan menteri agama. Dia menteri agama tak ada kena-mena dengan negeri, dengan majlis agama. Tetapi oleh kerana waktu tu saya pengerusi Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, jadi saya kena dibawa ke mahkamah syariah sebab kena tak bawa kes ini. Bila bercara,
pendakwa raya kata kami tak boleh nak bawa kes yang berkaitan dengan khazar sebab peruntukan khazar Seksyen 41 Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan dan termasuk Wilayah Persekutuan Labuan dan Putrajaya, dia memperuntukkan dalam tu khazaf adalah kepada zina sahaja. Dia ada beza zina dan liwat. Zina ni laki-laki dengan perempuan, hak liwat orang lain lah pula, sama-sama dia. Maka sebab yang demikian, saya kena bawa masuk mahkamah pula. Yang kita tak terlibat apa, yang kita pun tak ada, tiba-tiba kena pasal dia kata pasal tak charge di bawah qazaf tadi. Tak apalah, biar pilah. Tapi bila main dah masuk dalam parlimen, dia tanya pula, dia hantar, oh, dia dah atuk elok dah. Tanya pula pada waktu tu kepada Majlis Agama Islam Wilayah, menteri pada waktu tu selaku pengerusi majlis yang pergi ke mahkamah, siapa yang bayar duit untuk lawyer dia, peguam dia? Tentunya lah saya, pasal kes yang melibatkan Majlis Agama Islam, Majlis Agama Islam lah bayar. Bukan takkan saya nak bayar, bukan kes individu. Yang hak seronok mereka, kita tak ada apa-apa pun. Tapi bila dibawa, yang bayar oleh kena kes itu, soal kes yang melibatkan bukan individu tetapi kes majlis, maka majlis yang bayar. Dia bertanya pula, duit majlis ni mai daripada mana? Dia kata majlis mai daripada duit daripada peruntukan zakat. Senang dia pulih mudah je, jamil khair makan duit zakat. Sampai keluar tuduhan. Kalau tak abad tuan-tuan, tak tahu. Bila dia reja, dia tengok apa muka tu makan duit zakat. Tuan-tuan, saya tu tengok sama saja modus operandi kes ini macam itulah juga direportkan tentang qazaf. Cuma saya tak mau ulas lah lebih daripada tu sebab ini hal yang berkaitan mahkamah dan tak belum masuk mahkamah lagi. Tapi tuan-tuan, banyak sangat kekeliruan, kepeningan. Kita dah ingat hatu tak ada nak habis. Eh, dia main pula lagi. Hak rongkul pula. Belah berak tu. Ada pula cerita pasal rongkul. Dalam celah-celah dua bincang tak ada nak habis rongkul. Ada pula tu. Hak belah. Sungai tadi main sabun pak tak dalam pejabat tak habis tu, celah-celah yang sama pula, pelantik KKM pula, Kementerian Kesihatan lantik pula salah satu daripada tanpuasa dia, CCM ni, satu badan untuk nak memberikan pandangan kepada kerajaan berkaitan dengan soal penyakit dan juga perkara yang berkaitan AIDS. Dalam salah seorang yang dilantik itu, nama dia Puan Rania Zara Medina. Tahu dia? Inci apa? Dalam surat tu dia tulis Puan Rania. Punya bahasa tu kan. Maka dengan ini, untuk Puan, Puan telah pun dilantik sebagai ahli CCM. Tuan-tuan, pening rakyat tuan-tuan. Saya hari Ahad lepas saya dah ada di Kedah. Yalah, yalah sebagai pengerusi perhubungan ni kena balik Kram. Hari Ahad saya pergi Pekan Hari. Sini panggil Pekan apa? Hari ya juga. Ha? Pekan apa? Ah, nak, nak. Sana pun panggil juga Pekan Rabu, Pekan Nak, Pekan Hari. Pasal dia buat siap. Saya duk tunggu isteri saya pi beli ikan. Saya duk tunggu, yalah lama sangat tunggu, yalah biasalah perempuan pi beli kan. Tak boleh nak marah ke dia juga pasal dia yang tahu dia nak masak apa. Kita kalau pi beli ikan, ikan juga lagi dia tanya tak ikan, tak beli garam tu. Mana aku tahu, entah apa. Ha kan?
Jadi dia family, saya pergi singgah duduk tepi kedai, duduk dia pokok anak-anak benih yang hak tak ditanam. Bila saya duduk dekat tu, duduk sembang dengan kawan tu, ialah biasalah tuan-tuan. Dulu ni mana ada lah ni, bila turun main tak ada apa-apa ni, pakat main duduk selfie dah. Padahal tak jadi bosku pun saya ni, pakat duduk selfie. Tengah duduk selfie tu, ada seorang naik motor, pertengah pergi. Tiba-tiba kok mana dia boleh nampak saya duduk tanggung pukin. Kata dia tengok orang duduk ambil gambar, dia berat motor tu, dia berat situ, lekat hitam tetap tu. Dah tak tu memang hitam, hitam tayar dia tu, lekat berbekat. Dia tetap tu pasal dia ponti semua. Saya ada bijak, dia ni pun cari pasal juga. Mau kalau kereta ada belakang jadi dia berat mengejut ke tu, melambung dah. Tapi dah, dia berat-berat tu, dia tak kata apa-apa. Dia tengok-tengok tu, ambil balik lah. Lepas berat tu, tak, bukan kata ayat bagi salam ke apa. Tok ni saya daripada kampung ni, tak kata apa-apa, saya pun tak kenal. Dia kata, tok ambil balik lah. Saya kata, ambil apa? Dia kata, tok tak tahan dah. Eh, saya kata, ni kacau kau ni ni. Pasal apa pula tak tahu apa. Dia kata ni hak tu ada kerajaan PH ni. Dia kata BN ambil balik, perintah balik lah. Dia kata macam-macam kami hilang dah. Ni bukan seorang dia, tapi saya nak cerita yang hak agak lebih pelik sikit ni. Dia macam-macam naik ke terbang. Kebetulan pasal saya balik ke Kedah, teman bosku pergi nak Kedah 2-3 hari kemarin, naik satu flight dengan dia dalam kereta terbang. Saya kira lah bukan pasal kemak kita, enggak pun pasal kemak Datuk dan bosku duduk ada tu. Dia berpakat duduk ambil dengan selfie sekali dengan pramugari, pramugara. Nasib baik ya, pilot tak turun main kat kita sama. Tak mau kelanjut dah, tak terbang lah. Mai ambil semua bagi tahu dia kata tu ambil balik dah, kami tak larat dah. Yang salah seorang yang ambil selfie tu pula dia meniaga. Dia kata tu bisnes saya drop down 30%. Which is mean, kalau sebulan dia dapat 100 ribu, drop 30%, 30 ribu. Dahlah dia kata macam tu, dahlah pening dia kata nak dapat pekerja. Tiba-tiba pula, menteri yang berkaitan dengan jaga sumber manusia ni, beritahu, kita nak ambil pula pekerja Afrika. Betul-betul bayang pula tengok kalau mereka main lah, katalah nega nasi kandang. Dia duduk sana, dia balinya pinggan tu. Yang sampai pinggan nasi kelerak orang tu lah. Yalah, Afrika kita tahulah. Dan saya pernah bertugas dalam tentera dulu 8-9 bulan. Saya duduk dekat Somalia 9 bulan solid, tak balik. Raya semua di sana, tengok kelaku mereka. Aku fikir kalau mainlah jadi boroh tempat kita ni. Kita tak tahulah kelapa sawit kau getah kau. Dia lambat sangat, toreh sikit-sikit, tembang pokok-pokok. Ini rakyat pening tuan-tuan. Harga barang yang semakin menekan, getah yang masih lagi tidak berada keadaan yang stabil, sawit pun turun dalam tempoh yang cukup panjang. Kalau tidak masakan, orang peda akan lari keluar baru-baru ni. Pasal tertekan. Tu yang berat mutu, tak kira mati ke tak lah. Main habak tu ambil balik. Saya kata hang duk cakap ambil balik ni, hanya ni pajak kedai ke? Dah, barang kita, bini kita, kita pergi kedai, balik-balik kawan mengamuk, kita pun pergi kiasat. Pergi tengoklah, cari siapa-siapa yang boleh. Ha, kalau tak ada tu esok, pergi jumpa Cikgu Rafiq. Minta Zat, dia kata, awak ni aku tak payah bini mengamuk sampai ada rumah. Aku ni bukan jenis takut bini, tapi bini pun jenis tak takut aku. Tulis pula dia ada ubat, dia kata tekat untuk kuat ni ada. Orang jual ubat kuat, ubat berani tak ada lagi. Kalau ada aku makan lah. Tak ada. Boleh kita pergi ambil balik, pergi pajak kadai, pergi kita temui balik Ar-Rahmu ke apa, boleh temui balik. Tetapi dalam konteks kerajaan pilihan raya, dia 5 tahun term dia. Kena tunggu 5 tahun, lagi tak cukup 5 tahun, bergantung. Kalau dia bubar awal, Alhamdulillah.
Tapi kalau dia tunggu sampai 5 tahun, kita kena tunggu sampai 5 tahun. Tu pun tak tahu dia nak cerita apa lagi. Dulu dia cerita macam-macam. Yang kita ni buat sehabis baiklah. Kita cuba tok bagi berin-berin daripada 1,200 tu. Dijanjikan naik sampai kepada 2,000. Janjikan kepada kaki tangan kerajaan untuk naik satu increment khusus pula kepada mereka. Khas untuk mereka. Janji juga pada rakyat yang jadi petani-petani pesawah bakal untuk mendapat suatu imbuhan yang lumayan kalau benar. Pada waktu tu, tapi oleh kerana mereka main duk syarah dari sekecil-kecilnya penceramah sampai sebesar-besar penceramah, dia main ceramah kat kita, dia beritahu, dia kata dalam tu macam-macam lah. Kalau hari ini kita menang, bukan 2 bulan, bukan 2 minggu, bukan 2 hari, malam ni menang, pagi besok saya umum minyak turun saya 50%. Saya ulang. Oh. Tentu kira lah gaya tu. Ada pula dia beritahu, untuk menghargai keringat peneroka, menghargai jerit payah peneroka, penat lelah peneroka, keringat yang tumpah di bumi oleh peneroka, saya nak beritahu kalau Pakatan Harapan menang, maka hutang peneroka akan dihapuskan 50%. 50%. Ada minyak turun. Saya nak pergi dekat Ustaz Terih pula dah. Saya ambil 5 minit lagi. Jadi lah seorang sejam. Dia bersyarah main gitu tuan-tuan. Bayangkan bila dia main lagi tu, yang bercakap ni bukan orang biasa. Kalau orang biasa-biasa ni mungkin orang tak apa-apa nak ambil herau sangat. Yang bercakap ni bekas Perdana Menteri. Yang bercakap ni bekas Timbalan Perdana Menteri. Yang bercakap ni bekas menteri-menteri dulu. Bukan calang-calang. Kalau cakap orang biasa, orang tak pernah heran. Ada satu yang hak ucap. Lain jadi menteri dia pun. Dia beritahu, kalau tuan-tuan nak supaya PTPTN dihapuskan, kalau tuan-tuan nak supaya anak-anak tuan-tuan belajar daripada sekolah tadika, masuk sekolah rendah sampai sekolah menengah, masuk universiti, free semuanya sekali, tuan-tuan pilihlah Pakatan Harapan. Tapi kalau tuan-tuan nak kekal macam halah hari ini, tuan-tuan nak pinjam juga dengan PTPTN, pilihlah Barisan Nasional. Mungkin tuan-tuan tak percaya kat saya, dia kata, sebab saya ni tuan-tuan tak kenal. Tapi sama dengan kami, dia kata, takkan tuan-tuan tak kenal tun, takkan tuan-tuan tak kenal nama so and so. Jadi kita pun dah dengar, ish, ni minyak RM1.05 kupang tuan-tuan. 1 liter motor Honda Cup kita tu, satu tangki tu boleh isi 2 liter. Kan? 2 liter kena bubuh RM5 baru penuh tangki tu. Dan kita pula ni yang hak dah bomok-bomok ni, habuan ulang pergi ke masjid, pergi pasar dekat rumah je naik motor. Seminggu baru habis. Ada yang pakai dua jenis motor. Satu untuk apa habis sembahyang jemaah. Sebulan baru habis. Pasal pergi sembahyang jemaah balik, pergi sembahyang jemaah balik. Itu yang jenis tiap-tiap kali jemaah pergi. Ada yang jenis sebulan sekali jemaah pun ada. 4 bulan baru habis. Tak yang gelap lewat, ada tak? Ha? Tak ada lah. Takkan tak ada orang-orang. Tak percaya macam mana? Tuan-tuan bayangkan, untuk PTPTN free. Tuan-tuan bayang tengok, dalam rumah kita ada 3 orang anak kita yang pinjam PTPTN. Seorang pinjam RM25,000, anak yang kedua pinjam RM25,000, anak yang ketiga oleh kerana ambil bidang yang agak baik sikit RM30,000. 3 orang pinjam PTPTN, dia balik main mak. Ayah,
Kesianlah Kak Long Angah Acik ni. Kami lah duk nak bayar tiap-tiap bulan. Bukan nak minta banyak kali sekali aja mak pi. Tu pun bukan lama. Pisat aja nak pantah tu. Garis dua kali aja, tarik ke bawah, tarik ke bawah sekali lagi. Dua kali garis aja. Pangkak. Angah selesai, Alung selesai, Acik selesai. Alung 25, Angah 25, 50 ribu, campur 30, 80 ribu. Pangkak sekali aja. Mak dia dengan ayah dia malam tu, padahal dia bertuah corongan. Duk fikir, kesian juga ke Angah ni dengan Alung. Bukanlah kita nak menghargai parti dah. Tapi adalah dia kata, dua kali pangkak aja, selesailah hutang dia buat. Pangkak! Haa, tepuk! Ada? Selesai? Selesai? Dia tambah lagi pula, dia kata dulu janji Pak. Mula-mula sebab kita nak buat mekanisme baru 4,000 gaji, baru bayar. Lari, tak kira 4,000 dah. Kena bayar tak? Dan kalau tak bayar, tak bukan dekat pasport. Sekali dengan lesen-lesen pun tak boleh nak bayar dah kereta. Itu baru kita ni hak campur 50% peda. Anak dia 3 orang juga dah 80 ribu. Dia pula hutang peda 200 ribu. Potong 50% dapat 100 ribu pula. Campur dua-dua 180 ribu. Mana tak suara? Dah tu pula gaji minimum 1,500. Persatuan Teksi dah diberi jaminan dengan Grabnya, dengan Ubernya, semuanya nanti akan ditamatkan. Yang tinggal adalah pemandu teksi. Berimpun pemandu teksi di parlimen. Seminggu sebelum pilihan raya tu, semua teksi dah pasang dah bendera Pakatan Teksi. Tapi hari ini tuan-tuan, semua tu hanya sekadar cerita yang ada di langit, tidak turun sampai ke bumi kita. Sebab tu tuan-tuan, hari ini ialah ala kulli hal, kita melihat rakyat ada peluang untuk membandingkan. Hari itu kita bab tak percaya, kita cerita tak mungkin tak percaya. Tapi hari ini rakyat ada peluang untuk membandingkan di antara cerita yang disampaikan, janji yang diungkapkan, dan realiti yang ada di hadapan masyarakat. Maka sebab yang demikian, alhamdulillah, pertautan di atas nama ta'awun ini, kalau kita jaga betul, insyaAllah daripada utara sampai selatan, daerah Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, turun ke Selangor, turun ke Negeri Sembilan, turun ke Melaka, turun sampai ke Johor, Pahang, Terengganu dan Kelantan, Sabah dan Sarawak, kalau kita jaga dengan baik. Sebab saya tengok angin Sabah pun dah mula tiup cukup baik. Tadi bekas ketua UMNO bahagian papar, baru sekejap sebelum saya syarah dapat satu lagi ketua UMNO bahagian pula daripada Keningau, Sairin Karno, yang hari itu dah lompat, hari ini dah patah balik dah. Tak, persoalan bukan soal dia pegang jawatan ke tidak. Dia pun tahu realiti bahawa dia tak boleh nak pegang jawatan. Tetapi tak, dia melihat bahawa bukan hanya sekadar rakyat biasa, semua orang yang mendapat janji daripada Pakatan Harapan hanyalah sekadar janji yang BN dulu dah cing, dia hancing lah. Bunyi nak sama lah juga. Jadi sebab itu tuan-tuan, kita yakin PRU yang telah, PRK yang kita dah lalui, hak yang dulu tahun 2018, saya tak mau cakap sangat, Seri Setianya, Sungai Kandihnya, Balakongnya, Puan Desanya, yang tu tahun 2018. Januari 2019, kita mula dengan bentak bambu dekat dengan Cameron Highland. Setelah 8 bulan, Cameron Highland di atas nama ta'awun bersama, kita menguasai parlimen di Cameron Highland. Masuk bulan yang ke-10, ada satu lagi pilihan yang dekat Semenyih. Di Semenyih juga kita menang di Semenyih di atas nama ta'awun yang kita adakan.
dan terbaru hari itu bulan yang ke-11. Bulan 11 kalau tak silap saya dalam bulan Mac. Pilihan raya di rantau. Di rantau juga atas nama Ta'awun. Walaupun kita tengok pecahan polarisasi kaum pagi itu hampir terlalu dekat. 52% Melayu dan juga the rest bukan Melayu. Tapi alhamdulillah di rantau juga kita telah menang. Tok Mat Hassan kekal sebagai calon yang dimenangi di dalam kawasan Dun Rantau. Jadi tuan-tuan, jaga pokok Ta'awun ini. Pokok Ta'awun yang kita tanam ini jaga baik-baik. Siram dia elok-elok. Letak baja dengan sebaik-baik mungkin. Jangan kita matikan pokok Ta'awun yang kita tanam ini. Jaga dan peliharalah, pagarlah. Jangan bagi ada pun binatang-binatang yang merosakkan dia. Jangan bagi ada siapa pun yang cuba merosakkan pokok Ta'awun yang kita tanam ini. InsyaAllah PRU yang ke-15, tak kira lah bila yang akan dilaksanakan, tak kira bila akan dibubarkan, InsyaAllah kalau kita dapat bertaut, berpaut dengan pokok ini, InsyaAllah kemenangan akan bersama dengan kita, InsyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, cukuplah sekadar yang saya sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan Allah memberkati majlis kita dan pertemuan kita ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.